terdapat fakta-fakta menarik dari kejadian aspal Jalan Pasar Kembang Surabaya tiba-tiba meletus yang viral di media sosial. Terlihat dari video itu, gundukan gunung aspal jalan setinggi sekitar 1 meter berdiameter lebar sekitar 4 meter yang memakan separuh badan jalan raya Pasar Kembang Wonorejo Tegal Sari, Surabaya pada Selasa 1 Agustus 2023 pagi. Dari amatan video viral berdurasi 25 detik yang tersebar di WhatsApp grup warga kota Surabaya, gundukan menyerupai gunung tersebut setinggi dada orang dewasa. Kemudian pada bagian ujungnya seperti terjadi retakan yang nyaris menyerupai kawah. Lokasinya berada hampir memakan separuh badan jalan di ruas jalan tersebut. Lalu di sekitar gunung kecil tersebut terdapat banyak orang yang berdagang di bahu jalan tersebut. Mereka adalah para pedagang kaki lima yang biasa melapak menggelar dagangannya di sepanjang bahu jalan tersebut. Namun saat kemunculan gundukan gunung aspal tersebut tidak ada orang yang berada di atasnya, sehingga proses terbentuknya gundukan tersebut tidak menimbulkan korban luka ataupun jiwa. Gundukan tersebut ternyata diakibatkan oleh efek pemasangan pipa air PDAM baru yang proyek pengerjaannya telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Menurut Lois, kondisi semacam ini lumrah terjadi saat proses pemasangan pipa air PDAM di banyak tempat dengan berbagai kondisi karakter tanah.